Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, guys, kali ini aku baru mau buat video soalnya suwi wis gak nge konten, guys. Kali ini apa ya, ngobrolin apa ya? Ya mungkin ngomongin tentang teknologi baru yang dikeluarin Xiaomi, yaitu kacamata pintar, guys. Kacamata ini baru dirilis di Cina, jadi belum global, guys. Kacamata ini sudah bisa untuk foto, lalu apa itu bisa untuk menerjemahkan suatu kata-kata yang ada di depannya. Sumpama pergi ke luaran, ke luar negeri, lalu nggak tahu artinya, bisa diterjemahkan pakai kacamata tersebut, guys. Soalnya kan Xiaomi produknya pal gada, apa yang lo mau gue ada. Wis keren ya, guys, ya. Di teknologi ini sudah bisa foto, lalu menerjemahkan suatu kata, lalu kacamata ini sudah tembus pandang, guys. Maksudnya tembus pandang itu seperti kaca mata biasa, jadi kita bisa melihat layaknya kacamata pada umumnya, guys, seperti itu. Mungkin kalau untuk bandrol harganya mungkin belum diumumkan untuk pasar global karena hanya untuk dirilis hanya untuk di Cina aja, guys, seperti itu, guys. Mungkin sekian dulu cerita tentang produk Xiaomi, yaitu kacamata yang bisa seperti kayak di film-film itu, guys. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang dan aku lebih rajin lagi mengupload konten-konten selanjutnya. Oke, guys, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.